kegiatan hari ini kan tidak lanjut dari beberapa rapat sebelumnya. Sebelum ini kita sudah beberapa kali rapat. Ini sebenarnya jelas dulu dalam rangka pemasangan plang. Wah ini telah pemerintah provinsi. Jadi kemarin yang bersangkutan tidak secara sukarela menggunakan ini. Kita sangat menyambut baik kita beliau. Sebelum deadline dia sudah mendekati harapan kita dan menjadi pembelajaran lah bagi para pendukung di rumah dinas milik pemerintah negara. Karena bagaimanapun juga ini aset negara kan tetap harus kita amankan, tidak bisa dikuasai kecuali dikuasai secara sah menurut ketentuan perundang-undangan. Sekarang kan aturannya kalaupun milik negara itu kan tetap harus melalui jalur lelang. Itu pun kalau pemerintah berniat menghapus, tapi kalau dia tidak, dia tetap menjadi milik negara dan itu harus diamankan. Dan ini kan di bawah aset ini kan di bawah penguasaan dinas tenaga kerja dan administrasi, jadi kami punya kewajiban untuk mengamankan. Pak ini udah lama nih. Dari 2000 dia pensiunnya 2011. 2011 sekarang 2019 jadi sudah sekitar 8 tahun. 8 tahun. Iya. Beliau menempati dan memang ketentuannya apalagi sudah purna tugas memang harus diserahkan kembali. Sebenarnya kalau yang namanya rumah jabatan ini kalau sudah tidak menjabat wajib diserahkan. Wajib. Siap. Wajib diserahkan kepada pejabat baru. Memang kita berharap momen-momen yang sudah dilakukan beliau kemarin yang sukarela ini bisa diikuti yang lain. Memang proses rumah ini panjang, proses eksekusi ini memakan waktu yang cukup lama karena harus berproses di pengadilan. Boleh jelaskan sedikit Pak, proses yang di pengadilan itu kenapa bisa sampai di pengadilan? Kan padahal ini kan tanah milik Pemprov sendiri, bangunan Pemprov.